Halo, balik lagi ke channel Anas Sumber. Kali ini kita coba untuk review warung di daerah Al-Mutazam. Ini daerah Al-Mutazam ini dekat daerah Rumpin ya teman-teman. Ini Rumpin. Ini warung ini, warung kita ya. Murah banget. Kalau lagi naik ke pesantren, murah banget. Gitu. Bisa dilihat. Oh, luar biasa ya. Ada jajanannya banyak nih, deh. Tuh bisa lihat. Ini jajanan si teteh nih, warungnya Indomie sama bakso, enak nih. Ini paling favorit. Kalau mampir di Al-Mutazam boleh kesini nih teman-teman, guys. Bisa lihat. Oh iya teh apa? Es apa kamutnya ya? Apa teh yang mana? Nah, ini lumayan nih kalau misalkan buka usaha di sini, ya mungkin konsepnya sabar aja. Nanti saya akan coba untuk ngomong sama pemiliknya misalnya. Di sini warungnya, ya penghasilannya mungkin bisa hari 200.000. Oke, kita akan coba untuk melihat sejenak ke daerah sana. Ya. Kalau ini pesantren buat khusus putri sih. Khusus putri. Nah, sama di sini banyak juga jajanannya ya. Bisa dilihat. Oke. Siap. Nah, ada bakso nih enak nih. Ini pesantren khusus putri. Ini salah satu makanan kulinernya banyak. Kalau di jajan juga di sini di warung banyak banget. Al-Mutazam daerah Rumpin Bogor, bagi yang berminat masukkan anaknya ke sini. Nah, ini bentuk pesantren untuk khusus putri ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan lagi nengok orang tua biasanya di sini nih. Buat apa namanya? Jajan. Pesantren untuk khusus putrinya, ini parkiran mobil orang tuanya. Kebetulan kalau anak saya di pesantren putranya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Nanti kita akan review lagi.